Tariin ke taline iku lho, weh, tariin kapale. Aku bisa ngrek nahan kapal. Oh iya. Bagaimana cara naik kapal yang baik dan benar? Tahan kapal sekuat mungkin dan gunakan tangga untuk naik dengan menggunakan kaki terlebih dahulu. Ya, kaki dulu. Awas kaki dulu. Pegangan, awas pegangan. Pegangan, hati-hati. Enak di depan. Di belakang bawa sholat. Ya. Inilah cara naik kapal di Gili Ketapang. Jangan lupa kaki yang digunakan. Dan ini menahan ya. Kekuatan. Kanan 3, kiri 2. Tahan kapal biar tidak berjalan kapalnya. Ya, sekuat mungkin. Tangan megang kapal, kaki berada di posisi air kedalaman 60 cm. Ya, semakin ke tengah semakin dalam. Ya, semua penumpang sudah naik kapal. Ya. Tinggal yang pegangan kapal belum naik. Tinggal yang megang kapal tinggal aja. Ya, sukses. Semua sudah naik kapal, ya. Sekarang giliran yang pegang kapal. Gunakan kaki yang benar, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Mbak, pegangin, Mbak. Oh, beres, tok. Ruk, bulat ketok, ah. Dulu, Mbak. Sekarang kita tunggu kapiten nakodanya. Kapitennya lagi cari makan. Di manakah Bapak kapiten? Ternyata depending kapten kapalnya masih duluan. Ini adalah Gili Ketapang, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Awas, mbak. Ada peserta lain.